Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini saya akan kongsikan satu topik berkaitan dengan soalan SPM 2018 bab fungsi. So lihat pada skrin. Rajah menunjukkan hubungan antara set A, set B dan set C. Diberi bahawa set A dipetakan kepada set B oleh fungsi x tambah 1/2 dan dipetakan kepada set C oleh fgx bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 2x tambah 4. Soalan A, tulis fungsi yang memetakan set A kepada set B dengan menggunakan tatanda fungsi. Dan soalan B, cari fungsi yang memetakan set B kepada set C. Okey, baik. Lihat bagaimana saya selesaikan soalan ni. So kita ada sebelum tu soalan ni memberi 4 markah. So kita ada set, dia kata ini adalah set A, ini set B dan ini set C. Di mana kita ada satu fungsi A kepada B ni adalah ataupun diberikan oleh satu fungsi x tambah 1/2 dan A kepada C fungsi gubahan fg memetakan x kepada x kuasa 2 tambah 2x tambah 4 dan kita nak cari satu fungsi yang ni satu fungsi daripada B ke C. Baik, untuk soalan yang pertama kita nak cari fungsi yang memetakan A kepada B. Okey, kita lihat dekat sini dulu. So, kita tahu bahawa dekat sini adalah satu fungsi fgx. Fgx, kita tulis di sini. Kita tulis begini, fgx bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 2x tambah dengan 4. So ini saya tulis semula. Ini adalah satu fungsi gubahan fg. So lihat dekat sini, fungsi f ini membawa fungsi g. So bermaksud di sini mestilah gx. Gx. So kalau ini gx, ini mestilah fungsi g. Ini mestilah fungsi g. Fungsi g. So kita boleh tulis fungsi g ini adalah bersamaan dengan g membawa x ataupun memetakan x kepada x tambah 1/2. So ini jawapan kepada soalan A. Dia kata tulis fungsi yang memetakan A kepada B. So fungsi yang memetakan A kepada B adalah kita tulis dia sebagai G colon X memetakan X tambah 1/2. So ini adalah cara bagaimana kita menulis dalam tatanda fungsi. Okay, baik. So untuk yang kedua, cari fungsi yang memetakan set B kepada set C. Okey, kalau kita lihat dekat sini, ini sebenarnya adalah fungsi f sebab fungsi f ini membawa fungsi gx dan dipetakan dekat sini dia akan menjadi fungsi gubahan fgx bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 2x tambah 4. So mungkin saya tulis mula, sekarang kita dah dapat fungsi gx ini ataupun kita boleh tulis gx bersamaan dengan x tambah 1/2. Dan satu lagi saya tulis semula fungsi gubahan yang diberi fgx bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 2x tambah dengan 4. Baik, sekarang kita tahu fungsi yang kita nak cari adalah fungsi ini, fungsi f. So ini kita boleh tulis sebagai fx yang kita nak cari
lihat pada gambar rajah, fx bersamaan dengan, dan kita tahu bahawa kita ada satu fungsi fg, fg, dan kalau kita nak cari fungsi fx, kita boleh tulis g negatif 1 x. Sebab dia akan, tengok dia ada g, g negatif 1 ini, dia akan jadi, ini sebenarnya adalah fx. So sekarang, kita dah tahu, kita tahu fungsi fg. So sekarang kita nak cari fungsi g negatif 1 ataupun fungsi songsangan bagi g. Okay, baik. So nak cari fungsi songsangan bagi g. Baik, kita tahu bahawa gx bersamaan dengan x tambah 1 per 2. So kita nak cari fungsi songsangan bagi g ataupun mungkin saya jelaskan dulu. Ini adalah satu fungsi g. Dan ini mestilah dia punya fungsi songsangan ataupun g negatif 1. Fungsi g ni dia membawa x, dan bila tiba di sini kita namakan dia gx. So kalau g negatif 1 dia akan bawa gx ni dia akan menjadi x. So dengan kata lain, sebenarnya saya boleh tulis fungsi gx ini kita boleh tukarkan dia kepada g, kita akan tukarkan dia kepada x, dan untuk x ini kita tukarkan dia kepada g negatif 1 x. So kita boleh tulis, so kita boleh tulis x bersamaan dengan g negatif 1 x tambah 1 per 2. Okay, untuk pemalar, so dalam kes ni macam 1 atau 2 ni, so kita biarkan saja. Kita tukarkan mana gx, kita tukarkan kepada x, dan x kita tukarkan kepada g negatif 1 x ataupun songsangan bagi g. Dan seterusnya kita jadikan g negatif 1 x sebagai perkara rumus, dan kita akan dapat 2 x tolak 1 bersamaan dengan g negatif 1 x. Ataupun kebiasaannya kita tulis di sebelah kiri, g negatif 1 x bersamaan dengan 2 x tolak 1. Okey, baik. So sekarang kita dah dapat fungsi songsangan bagi g. Okey, baik. So mungkin saya tulis semula. Kita tadi ada fungsi f g x bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 2x tambah dengan 4. Dan kita boleh dapat fungsi f x bersamaan dengan f g g negatif 1 x. Okey, baik. So observe dekat sini, kita dah tahu bahawa fungsi ini adalah bersamaan dengan 2x tolak 1. Okey, yang asal-asalnya fgx adalah bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 2x tambah 4. Dan objek yang dibawa adalah x. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini sekarang dia punya objek. So dia punya objek adalah 2x tolak 1. So bermaksud kita boleh tulis ini sebagai 2x tolak 1 kuasa 2 tambah 2, dan objek dia sekarang adalah 2x tolak 1 tambah dengan 4. Baik, ini kalau kita selesaikan, kita akan dapat 4x kuasa 2 tolak 4x tambah 1 tambah 4x tolak 2 tambah 4. Dan kalau kita selesaikan, ini cancel. Ini menjadi 2, ini menjadi 3. So kita akan dapat 4x kuasa 2 tambah 3 fx. So ini adalah jawapan dia. Fungsi yang membetulkan b kepada c adalah fx bersamaan dengan 4x kuasa 2 tambah 3. Okay, baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.